Selamat pagi saudaraku. Selamat bersua dengan kita dua-dua. Salam sehat sama salam sejahtera. Ini yang terbaru dari kita dua-dua. Ada yang mengusulkan kemarin tuh melihat yang ada di sekitar sini ya. Itu sudah diuruk ya. Sudah dicor berarti separuh ya. Ini sudah dicor baru ini yang di sungai. Sudah jadi. Tinggal kepala tiang panjangnya. Itu atas itu yang sudah diaspal. Sudah hampir selesai. Itu toh sudah hampir selesai, tinggal kepalanya. Tinggal kepalanya kayak gini ya. Itu selap-selapnya sudah di aspal. Oh, pemasangan unitnya juga sudah sampai itu. Pemasangan unitnya. Kemarin kan masuk dari sana ya, sekarang sini. Itu railingnya ya sudah mengarah ke sana. Oke. Ini dari saudaraku yang di Jawa Timur, Pak Arief, yang di Pasar Minggu, Pak Egyken, dan yang di Jakarta, Pak Bambang, Pak Agus, yang di Jambi, Pak Rohmat. Ini sekarang di Dawud posisi ada di Bantul ini. Maaf ya, kemarin yang usulan yang di sungai itu gimana sih, lihat nih. Oke, baru hari ini kita bisa, karena kemarin ada yang vital di wilayah Kulon Progo ya, tentang girder-girder yang persiapan dicor. Visi betonnya sudah kayak gitu itu udah ada top tenang ya. Kayak gini nih dong. Berarti sudah puncak, tinggal kepala tiang panjangnya.
Jadi ini yang terlihat kuaga ya. Oh, yang sudah di aspal sini atas itu. Oh, itu sudah ada pengurukan-pengurukan. Sungainya sudah dipindahkan ke sini ya. Sungainya itu diuruk itu. Diuruk pakai pasir kasar ya. Oh, girdernya yang sudah siap dipasang. Itu ada belokan ya, kelihatan ya. Tikungan. Ini sungai kecilnya apa? Nah, ini komplitnya ya. Maaf tadi kita berputar untuk memperjelaskan untuk menjelaskan tentang ini toh. Pilar-pilar istimewa ini kan hanya dua pilarnya ya. Setiap satu kepala tiang panjang itu menahan itu gider-gider gede-gede kayak gitu tuh. Pakai pilar-pilar. Lagi saudaraku, oh itu judit-judit sudah dipersiapkan ya toh, judit-judit banyak, ini judit-judit ya, siap untuk atas itu juga sudah dipasang judit-juditnya ya. Kepala pilarnya sudah dipasang berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sebenarnya ya. Tapi sudah dipasang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 deh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh semuanya.
yang sudah 7 kepala tiang panjangnya. Oh, cepat ya, Cok. Yang tadi itu pilar yang di pinggir sungai juga sudah cor yang terakhir. Terus pembikinan kepala pilarnya. Itu di atas CSP27 itu apa ya, di atasnya itu ya, nggak begitu kelihatan dari mata kepala sendiri aja. Apa wermes ya, apa besi beton untuk cor yang terakhir regimik mungkin ya, itu ya. Oh, itu tuh redimi kayaknya, persiapan redimi ya, besi beton. Nanti kita mendekat ke sana ya. Itu yudi-yudi di atas ya, sudah dipasang itu. Oh, itu yudinya dipasang-pasang semuanya. Yang wilayah Kulon Progo kita belum lihat ya. Sudah dicor belum ya? Nih, daerah banjir ini juga kan. Ini masih hujan sekali itu ini. Udah ngemplung nggak bisa ngerembes. Kalau kepala tiang panjang sudah dipasang semua, selap-selap itu, selap-selap sudah kepasang. Udah, kalau sudah itu, yang pilar-pilar yang pinggir sungai jadi, girder pasang. Wah, kita bisa jalan-jalan ke atas ya. Kapan itu ya? Kita tunggu aja ya, Cok. Oh, itu tuh, Cok. Kelihatan yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu tuh. Kan ada penambahan. Penambahan cor-coran ya. Ada ya, bekasnya ya. Kita nggak lihat kapan itu ngecornya. Kan ambles sedikit kan, itu. Semoga aja sudah tidak terjadi lagi.
Ini berbagai posisi ya dari kidal 22. 1 2 3 4 5 6. 6 7 8 9 10 11 11 coy. 11 deret. Aduh, yang paling atas sendiri sudah dipersiapkan pembesian untuk cor terakhir ya, ready mix. Itu tuh yang ada keren-kerennya itu. Yang satu kerennya di selatan, yang satu utara yaitu ya. Ini kayak jejer. Kurang setengah meter pengecoran gitu. Oh, setengah meter lebih ya itu. Oh itu coy, yang kelihatan yang ambles. 1 2 3 4 5 ya itu ya. Kelima. Nah itu. 1 2 3 4 5. Ini kan belum dikerjakan itu. Ada yang ambles kelihatan ya coy. Lebih pendek ini. Aduh. Aduh ini. Nah itu tuh. Sebelah kiri sendiri nih. Sangat terlihat sekali ya yang ambles-ambles. Maaf ya, sebenarnya belum itu, kepalanya belum belum fight ketinggiannya. Masih ada penambahan-penambahan lagi ya, dicor lagi itu mungkin ya. Nah, itu coy, nah kelihatan ya di antara dua kepala itu yang sudah jadi. Itu kan kelihatan. Sangat kelihatan amblesnya ya. Ya, kelihatan ya. Oke, yes. Wah ini dari posisi sebelah utara jauh itu 200 meter dari tempatnya. Nah, ini loh baru datang nih. Hati-hati kebu. Dianu sana mutar enggak masuk proyek. Masuk proyek enggak? Masuk ke jalan proyek enggak? Oh ya. Ini wisata nih, wisata proyek ya. Ngkoe keterangannya di rumah. Bu saking pundi, Bu? Oh, aslinya pundi, Bu? Iya. Kalasan Sleman. Daerah bapakku, ayahku lo kelahiran Sayegan Sleman tapi Sayegan ayah, neng ibuku lo Jember, kulo kelahiran Jember,
Ini dibalikke teng Jogja, ini bali ning kandange dhewe. Karo Gusti Allah balikke ning kandange, enggak masalah. Oh nggih, sip lah. Seneng mboten acara niki? Oh, alhamdulillah. Ya sekedap bali enten outbound mriko mangke. Oh iya, ada outbound. Jadi orang mancing diberi kebebasan, diberi anu nanti ada warung-warung di situ nanti rencana teman-teman itu. Maka diberi jembatan, nanti lek warung-warung mancing bebas tetap seperti biasanya. Kenapa? Anu itu untuk permainan orang tua, anak-anak juga Pak. Maksudnya? Si. Oh, nggih. Lah termasuk seperti itu mungkin ning anu sementara niki namung damel karet-karet. Tali-tali besar untuk naik-naik sementara kayaknya. Kula pun ditembusi saking Dinas Pariwisata. Anu itu nih mboten niku lahan kula. Lahan kula sing enten sing ngene niku nggih ajeng kula anu pun ditebas tiang 3,5 juta. Safate Golden Rules. Itu kok ada seng ya? Di atasnya kayak cor-coran tapi seng itu. Oh, begesing tapi seng. Itu. Kulon Progo ditinggal sementara. Mendatangkan buket print baru. Oh itu dong. Buket print baru 2. Untuk persiapan. Wah ini. Untuk besi beton yang baru datang juga nih. Wah. Ditaruh timbunan pasir apa tanah itu. Itu untuk persiapan cor paling atas. Persiapan besi beton untuk cor ready mix di atas mortar busa perata itu.
Ya, pakai pembersihan ini nanti. Jadi enggak pakai wermes ya kayaknya. Karena kan panjang-panjang yo. Wermes kan hanya 7 meter. Kalian butuhkan panjang-panjang ini 12-12 nih ya. Oh, yang sana yang kemarin yang sudah lama tuh ya. Nah, itu tuh. Sudah lama. Itu yang sampai sekarang jadi ikon pedestal 2 itu sampai ke atas ya 2 berpisah ya pedestal. Nah, bawahnya itu kan juga ada rubber bearing. Rubber bearingnya juga double ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 × 2, 12 jadinya ya. Punya pengaman sendiri. Oh, kalau itu sudah mortar busa yang ketiga udah ya. Nah, sini tingginya emang sekian itu coy. Jadi 1 meter di atas CSP ya. 1 meter di atas CSP itu kan. Mortar busanya itu sampai ke sana. Yang sana sudah selesai itu kan. Itu sudah selesai. Genset sudah siap untuk pergerakan itu pompa beton itu. Yang 800 kPa tenaganya. Sudah dihidupkan ya oleh technical mesin. Ya, tempat wisata yang ada di Bleberan itu coy. Ada 2 pulau yang dipakai. Oh, 3 pulau apa ya? Yang paling dekat dengan proyek yang itu. Itu sudah ada namanya, lupa saya. Kata Pak Nuryanto kemarin.
wilayah Kulon Progo naik ya. Mencari pasir berangkat sudah. Pagi sekali sudah berangkat. Orang 8 sekarang. Pintar Pak sopir truknya, kasih makanan dan biar semangat mencari pasirnya. Pintu masuknya mana tuh? Sudah persiapan masuk. Perahunya hilang telan bumi. hilang baru. Luis. Yang ada perkembangan yang signifikan itu ya, yang dekat dengan yang nomor berapa itu ya. Ke-16 ya, ke-16. Hicarnya hot meat terus itu yang pinggir-pinggir itu ya. Jadi nggak pakai mortar bursa. Mortar bursa ya khusus ya yang ada di CSP. Corrugated steel plate-nya itu di situ aja. Karena cor mortar bursa kan cor yang ringan. Untuk memperingan beban dari plat baja lengkung, corrugated steel plate. Oh, udah dirancang khusus plat bajanya itu dicampur dengan aluminium katanya. Jadi untuk menahan dari korosi air laut kan dekat coy, 400 meter di
pantai, apalagi yang di Bantul. Bantul dekat sekali ya, 200 meter dari pantai, tapi belok ya, belok ke penduduk. Oke ya, kita pun mohon diri. Makasih semuanya yang selalu mengikuti channel Kidau 22. Ikan sepat pinggir segoro menai lepat iwun pangapuro, dahar kupat nganggo santan menai lepat iwun pangapunten. Maafkan kita dua-dua ya, yang selama ini membuat berita-berita tentang proyek per hari ini. Dengan moto yang tetap, boleh lelah tapi jangan menyerah. Oke, maaf ya, kita belum sarapan. Ini mau cari sarapan dulu. Oke, semoga sehat semua, sejahtera semua, dimudahkan rezeki. Yang paling inti adalah kita diberi kemudahan untuk melakukan suatu kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan hablum minannas itu juga termasuk ahli surga. Pernah Pak Ustadz bilang itu latifun, lembut hati, itu adalah ciri khas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita rindukan. Hatinya lembut. Ya Allah, kalau kita bisa seperti beliau, wa illallah, kita jadi tetangganya besok di surganya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.